Hola hola gengsku, selamat datang di channel YouTube aku. Video kali ini akan membahas tentang profil dan biodata lengkap pemain series Mercury. Pada hari Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022, Video Originals melalui akun Instagramnya kembali mengunggah poster terbaru Mercury series. Video semakin memberikan sinyal bahwa original series terbaru mereka, yang berjudul Mercury, akan segera tayang pada Agustus tahun 2022 ini. Dalam poster tersebut terlihat aktris Yasamin Jassem bersanding dengan Brian Domani. Keduanya tampak dipenuhi dengan senyuman bahagia. Tak hanya itu, dalam poster tersebut dilengkapi dengan kalimat, "Hidup lebih merdu pakai cinta." Video original series Mercury sendiri diproduksi oleh Amadeus Cinemagna dan disutradarai oleh Indra Yudhistira. Sementara itu, ide cerita datang dari Monty Tiwa. Rencananya, series dengan tema cinta, drama, dan musik ini akan tayang perdana pada tanggal 28 Agustus mendatang dengan 8 episode. Kira-kira, siapa saja para pemain yang terlibat di dalamnya selain Brian Domani dan Yasamin Jassem? Berikut ini daftar pemainnya Mercury Series. 1. Brian Domani sebagai Juan. Dalam video original series Mercury, Juan merupakan karakter utama. Ia merupakan seorang pengamen jalanan yang terkadang menjadi copet ketika pemasukan yang didapatnya dirasa kurang. Brian Domani akan berperan sebagai Juan yang berusia 24 tahun, kehidupannya cukup sulit karena memiliki hutang di mana-mana untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Memiliki mimpi menjadi musisi dan berusaha mendapatkan kontrak rekaman. Namun hal tersebut tidak berjalan mulus, Juan memilih jalan yang salah untuk mendapatkan uang, yaitu mencuri dompet orang di jalanan. Meskipun seorang pengamen, Juan ternyata menyimpan bakat terpendam. Ia sering menulis lagu di waktu senggangnya. Di samping itu, Juan juga bercita-cita untuk menaikkan derajat keluarga dengan terus semangat mencari nafkah walaupun hanya dengan mengamen. 2. Yasamin Jassem sebagai Maudi. Aktris cantik kelahiran tanggal 21 Februari tahun 2004, Yasamin Jassem akan menjadi lawan main Brian Domani dalam Mercury Series. Dirinya akan memainkan karakter Maudi, remaja 20 tahun yang baru saja tereliminasi ajang pencarian bakat. Karena gagal dalam ajang tersebut, Maudi akhirnya merasa frustasi karena dirundung komentar negatif dari lingkungannya, terutama keluarganya. Hal ini membuat Maudi ingin melakukan bunuh diri. Untungnya, tindakannya tersebut dihalang oleh Juan. Sejak saat itu, senyum Maudi kembali ceria. Bahkan Maudi berhasil memberikan warna baru di kehidupan Juan. 3. Brigita Cynthia sebagai Ci Inom. Selain Brian dan Yasamin, aktris lainnya yang ikut meramaikan series Mercury ini adalah Brigita Cynthia alias Gigi. Aktris sekaligus penyanyi mantan anggota Cherry Bell ini akan bermain sebagai sahabat dan tetangga Juan, yaitu Ci Inom. Karakter Ci Inom sendiri sangat berbanding terbalik dengan wajahnya yang manis dan lugu. Ci Inom salah satu tetangga Juan yang cerewet. Berkat bantuannya, Maudi yang hendak mencari Juan saat itu akhirnya bisa bertemu dan meminta kembali dompetnya yang dicuri oleh Juan. Usut punya usut, ternyata Ci Inom sering menonton penampilan Maudi saat dirinya masih menjadi peserta ajang pencarian bakat. Karena merupakan fans Maudi, Ci Inom selalu membantu Maudi untuk menjalani kehidupan barunya. 4. Franz Nicholas sebagai Aga. Tak lengkap rasanya jika sebuah drama hadir tanpa bumbu cerita cinta. Selain menampilkan kisah asmara Juan dan Maudi, Mercury juga akan diramaikan dengan cinta orang ketiga. Ya, kisah tersebut datang dari tokoh Aga yang diperankan oleh Franz Nicholas. Ini merupakan video original series pertama yang akan dibintangi oleh Franz. Sebelumnya, pria yang lahir pada tanggal 10 Desember tahun 1983 ini lebih sering terlihat membintangi sejumlah sinetron hingga puluhan FTV Indosiar. Franz akan berperan sebagai Aga, seorang pengusaha muda yang tertarik dengan bakat yang dimiliki oleh Maudi. Namun diam-diam, ternyata Aga semakin jatuh cinta dengan Maudi. 5. Jasmine Nadia sebagai Betari. Nama Jasmine Nadia mungkin belum begitu familiar di telinga masyarakat Indonesia. Namun wajahnya sering dijumpai di beberapa sinetron hingga FTV SCTV. Ya, pada kesempatan kali ini, Jasmine Nadia akan bermain dalam original series Mercury untuk karakter Betari, adik dari Maudi. Dalam serial ini, Betari merupakan adik dari Maudi yang sebenarnya ingin mendukung kakaknya.
Namun karena tidak memiliki kuasa apapun, ia hanya menuruti apa yang orang tuanya minta. Lebih lanjut, Betari akhirnya nekat untuk pergi ke Jakarta untuk mencari Maudi yang hilang. Di saat yang bersamaan, lilitan hutang orang tuanya membuat dirinya dipaksa untuk menikah dengan Benny, anak dari penagih hutang tersebut. 6. Maisha Juan. Maisha Juan dikenal berkat keikutsertaannya dalam kompetisi The Voice Kids Indonesia musim ketiga, yang disiarkan di Global TV, pada tahun 2018 dan kemudian menempati tempat keempat, dalam ajang X Factor Indonesia musim ketiga yang disiarkan di RCTI tahun 2021. 7. Fajar Nugra. 8. Diki Andrianto. 9. Rara Aulia. 10. Pati Sandia. 11. Elmayana Sabrenia. Itulah rekap daftar lengkap pemeran dari series Mercury, yang akan ditayangkan di platform digital streaming lokal Indonesia, video original. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena akan ada video-video terbaru setiap harinya.